Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, anak buah sendiri pengkhianat. Ketua Polis Negara dedah 34 anggota penguat kuasa sekongkol dengan geng Nicky. Berita sepenuhnya, sekurang-kurangnya 34 pegawai dan anggota daripada agensi penguat kuasaan terlibat dan melindungi geng Nicky yang dikesan mula beroperasi pada 2014. Bagaimanapun, Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bahdor enggan mendedahkan agensi yang terlibat, namun mengesahkan ada anggota polis Diraja Malaysia PDRM turut sama bersekongkol dengan sindiket berkenaan. Terdapat beberapa orang pegawai polis yang dipercayai terlibat membantu sindiket ini dan akan saya ambil tindakan. Tidak ada lagi amaran-amaran, sudah puas dan sudah cukup amaran diberikan kepada mereka supaya dari dulu lagi setelah saya katakan. Putuskan apa jua hubungan dengan mereka, mereka dengan kumpulan ini. Tetapi nampak gayanya daripada hasil tindakan yang diambil ini terdapat pengkhianat di kalangan anak buah saya, katanya dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman pada Selasa. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.